Ini masih dari tempatnya Mas Riza Andi, Gerabak Kabupaten Magelang, teman-teman. Tadi kita sempat review sapi yang ada di sebelah sini. Limosin termasuk super menurut saya. Bobot penimbangan terakhir 66 dan belum poel. Kita coba untuk melihat lagi satu ekor pedetan super di tempat beliau. Simental super. Perkiraan umur berapa Mas Andi? Umur itu sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan? Iya. Kita coba geser ke sebelah sana. Jos gandos untuk pedetannya sendiri. Ganteng juga dilihat dari bagian kaki maupun teracak, termasuk besar teman-teman. Seperti itu. Bisa diamati. Jos. Kemudian ketika jalan juga normal, posturnya lumayan panjang, bisa teman-teman amati juga. Ditawarkan harga berapa Mas Andi? Ini udah laku ke Wonosari 18,5. Sudah laku ternyata? Iya. Dikirim ke Wonosari ya? 18.500. Kurang 5 ekor, harinya 6 ekor, tapi yang super semua. Yang pesannya yang super semua, iya. Dan baru dapat satu ekor ini? Iya betul. Kemarin saya sempat review juga di Pasar Hewan Ponambarawa, Kabupaten Semarang, bersama Mas Slamet dan kawan-kawan. Kemarin juga ditawarkan harga 18,5 kayaknya. 18,5 lebih. 18,5 lebih. Ya. Dan alhamdulillah laku 18,5 nggih. Kirim Wonosari. Gunung Kidul. Jos gandos. Pesennya yang super semua, baru dapat satu ekor, masih kurang 5 ekor berarti. Peternak atau penghobi Mas Andi? Penghobi itu. Penghobi? Iya. Ini yang istimewa semua, tapi kan sulit mencarikan yang seperti ini. Iya betul. Satu bulan nggak mesti dapat kan. Memang kalau hobi dia ukurannya bukan di harga. Iya betul. Karena kesenangan ya. Iya. Jadi kalau dibeli harga 18.500 masih wajar-wajar saja karena memang buat hobi teman-teman. Seperti ini jos gandos. Kemudian kalau yang bakalan tadi yang di sebelahnya belum laku terjual. Dibanderol harga 35 oleh Mas Rijani. Jos. Rencana dikirim kapan Mas Andi? Atau kalau sudah genap? Kalau sudah 6 genap, ekor baru iya. Minta dikirim. Iya, nunggu genapannya dulu. Yes. Jos. Apabila nanti teman-teman juga pengen pesan pedetan super atau bakalan super, nanti bisa langsung kontak-kontak Mas Riza Andi. Iya. Nomornya ada di sebelah sana atau nanti saya cantumkan di video ini. Jos. Kalau untuk makannya sendiri bagaimana yang sebelah sini? Makannya udah bagus dan jempolannya udah lahap. Ini udah kemarin nggak susut ini. Sudah berapa hari di kandang tadi? Saya udah 4 hari. 4 hari? Iya. Tapi nggak susut kan? Lihat masih bulat untuk sapinya sendiri. Dan yang istimewa di bagian kaki, dia termasuk besar dan tegak. Kemudian teracaknya juga tebel teman-teman. Jos gandos. Laku ke Wonosari, Gunung Kidul. Jos gandos dari tempatnya Mas Riza Andi, Gerabak Kabupaten Magelang. Sapinya ganteng, warnanya juga bagus. Seperti itu. Separohnya badannya. Kalau sama yang sebelah sana, gitu. Besar. Ini kalau menurut jenengan sapi seperti ini kalau dipelihara maksimal bobot berapa? Maksimal ya 900 lebih mampu ini. 900 insya Allah lebih ya? Iya, lebih. Jos. Ini bisa diamati di bagian kaki dan teracaknya. Jos gandos. Pedetan. Dan lumayan jinak juga teman-teman untuk pedetannya sendiri.
seperti itu teman-teman. Sedikit video singkat mengenai salah satu pedetan di tempatnya Mas Riza Andi. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.